lagi. Masuk ke wifi. Rubah enggak ethernetnya dia ganti. Ethernetnya dia diganti. Ethernet ini laptop gua. Wired setting. Wired setting wirenya. Bukan. Ada wirenya lagi di sini. Oh. Network. Nah ini. Nah ini. Bikin 192.168 satu berapa? 10? Enggak, 192.168 1 berapa? 20 sekian lah. Tadi kan 20 yang ini. Titik gak sih? Titik 20, 2 juga, ya udah 23 boleh gitu. Ini gateway-nya. Gateway-nya gateway. Gitu. 192.168.1.1 misalnya. Oke. Oke, okay, apply. Oke. Okay. Cabut. Ya. Nyalah. Nge-browse saja, reload aja, reload. Ini reload. Enggak. Yang nano station paling ujung. Reload. Udah. UBNT. UBNT 1. Gua kebiasaan UBNT UBNT. Ngamuk dia. Nah ini ada di network. Ntar gue lihat masalah di sini. Oh, tadi masalah di situ ya. Mm-hmm. Kita masuk ke network. Nah ini ada DHCP. Bentar. Oh ini mah bukan DHCP server dia. Dia DHCP client dia. Oke, bisa advance nggak? Service. Web server, internet server. Nggak ada DHCP server ya? Kagak ada. Dia nggak punya kemampuan DHCP server berarti si makhluk ini. Nggak ada DHCP server dia. Advance tadi nggak ada, Pak? Advance, coba lihat. Ini buat advance pada setting. Nggak ada. Di network juga nggak ada. Adanya dia sebagai DHCP client. Yang ini, oh, iya, client. Client ini. Nggak ada. Jadi dia nggak bisa ngasih DHCP rupanya. Beli. Kagak. Oh, banyak ini. Nih tutup dulu ya. Rekamannya dihabisin dulu. Sekarang jam berapa? Masih ada waktu.